Okay, hai. Assalamualaikum dah. Jadi hari ni saya nak tunjuk korang tempat saya punya pinjakan gapi. Yang ni kita ada bahan bekas je. Tapi kita main gapi biasa je. Satu cara nak biak gapi kan, dia sebenarnya banyak cara sebenarnya. Ataupun paling senang, satu dalam bekas besar. Bekas macam ni. Kan? Kau lepaskan je jantan dengan betina. Pastikan yang perut betina tu kena besar lah. Kau lepas, lepas tu kau kena letak pokok-pokok je ni. Dan rumpai-rumpai je ni, kau letak kan. Okay, yang dalam ni pun ada. Yang ni umur baru 2 hari. Okay, nampak tak tu? Induk dia dah kita dah asing lah. Dia punya jantan betina kita dah asing. Sebab kalau kita tak asing nanti kan dia makan kan. Dia akan makan lah sebab macam baru lahir. Okay, gapi ni jenis dia beranak tau. Bukan bertelur. So kita kena panggil lahir lah. Sekarang kita tengok lagi. Yang dalam ni pun ada induk-induk lagi. Tapi ada yang dah beranak ni. Okay. Kat sini pun ada anak juga ni. Tapi tak banyak sangat. Sebab kena makan pun. Ada yang kena makan. Ada tu, nampak tu seekor tu. Seekor. Ada lah dua. Ada lah. Tapi dia banyak yang menyorok bawah tu. Terus kita kena letak rumpai-rumpai ni. Supaya anak dia lepas beranak, anak dia boleh lari lah. Dalam semak-semak tu. Supaya tak kena makan. Kalau nak selamat, kita buat cara macam ni lah. Ya, cara macam ni. Okay, kita beli tapis. Tapis yang jenis berlubang kan. Lepas tu kita masukkan jantan betina dalam ni. Beranak, jantan dia akan terus jatuh dekat bawah. Dekat lubang-lubang tu. So, nanti yang jantan ataupun betina ni tak dapatlah makan anak dia. Ni ada contoh dia. Okay, nampak tak? Okay, dia dah terselamat lah daripada kena makan. So, kita buat macam ni supaya anak dia jatuh lah. Tak kena makan lah dengan yang induk dia, yang jantan tu. Kalau tak nanti mesti makan ya. Kalau kita buat macam ni, anak boleh dapat lebih sikit lah. Kita dapat banyak sikit tu. Gapi ni kita letak satu jantan, 4 betina ke 3 betina boleh. Kasih beranak kan tu, kena betul-betul besar lah. Perut dia betul-betul besar. Banyak juga cara, dia macam-macam cara ada. Ada je cara buat macam dalam tu kan. Kita lepaskan je, nanti memang dia senang membiak. Kalau macam ni, dia kita boleh dapat anak lebih lah. So nanti dia dah perut dah kecil, baru kita asing, kita letak dalam bekas lain ke, bekas tu ke. Untuk biar kita jaga dia, kita bela dia. Nanti dia akan anak dia akan beranak lagi dalam perut. Okay, so sekarang kita tengok yang ni umur dah nak dekat seminggu lah. Tapi yang ni kan, induk gapi dia jenis besar. Jadi kita tengok, ni anak dia baru umur seminggu ni. Nampak tu. Kita bagi, kalau tak ada kutu air, kita bagi microworm lah. So microworm ni bagus juga, boleh je bagi makan. Setengah orang cakap tak boleh, tapi kita bagi juga. Kalau bagi microworm pun okey juga, membiak juga, banyak je. Yang ni dah 2 minggu lebih dah. Kalau macam saya ni dah senang jaga dah. Kita biar je. Pastikan kita kena letak rumpa-rumpa yang macam ni. Supaya idea jernih. Lepas tu makan, janganlah kita bagi selalu pelik sangat kan. Kita bagi makanan hidup lah. Macam kutu air ke, microworm ke. Kalau kita nak letak filter tu pun boleh juga. Filter kita letak pakai filter yang jenis bulat tu. Kita nak biak gapi ni sangat senang lah. Okay, apa-apa korang boleh tanya soalan dekat komen ni. Boleh komen terus. Ataupun ada sesiapa yang nak datang pun boleh juga. Korang boleh lah, kalau nak datang nak tanya-tanya soalan ke, boleh je. Datang sini boleh tengok-tengok kan cara-cara nak biarkan gapi. Yang penting tu lah, kena ada jantan betina yang betul-betul dah sihat lah, yang jenis gemuk. Nanti kita akan share video cara-cara nak biarkan ikan mas kot. Ikan mas pun okey juga, ramai orang minat kan. So nanti saya akan ajar cara-cara nak biarkan ikan mas semula jadi. Okey, makanan kan ni untuk anak yang baru menetas ikan gapi ataupun ikan laga. Korang boleh order lah, saya ada jual. Kita boleh post ataupun datang ambil. Okey, bye-bye.